Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dion Chen. Oke, kali ini saya akan mempraktekkan cara melempar tutup botol ke botol secara akurat dan benar. Oke, pengen tahu videonya? Yuk kita nonton sama-sama. Oke, sebelum kita lanjutkan tutorialnya, jangan lupa like dan subscribe video ini agar channel ini semakin berkembang. Oke, kita lanjut. Pertama, kita buat video original dulu. Seperti ini videonya. Setelah itu, video kita edit hanya menggunakan dua aplikasi, yaitu Pen Master dan Acer. Setelah itu kita lari ke pengeditan, yaitu aplikasi Acer. Oke, kita lanjut, pilih background ya tadi, kita lock. Oke, kita buka galeri, ambil foto yang tadi. Oke, kita di sini ambil tutupnya saja teman-teman. Done. Oke, kita usah dulu. Ya, kita tutup dengan background transparan. Setelah itu kita pilih auto magic. Ya, kita ratakan yang belum rata. Menu lagi, kita kecil. Oke, tadi kita done, pilih done, save, finish. Oke, selanjutnya kita ke aplikasi Can Master. Oke, kita pilih tengah, pilih aspek rasio 16:9, pilih media. Terus kita ambil adegan yang tadi. Oke. Yuk, kita botol-botolnya dilempar, kita pelan-pelankan sampai mencapai ujung, teman-teman. Oke. Oke, di sini teman-teman, kita pilih lapisan, pilih media. Kita ambil foto yang diedit di eraser tadi. Oke. Kita pastikan di sini dulu teman-teman, kita pasang. Dipaskan ya. Diusahakan tutup botol seperti semula. Oke. Kita oke. Kita lihat dulu. Oke. Ini kan masih ada botol yang terlempar. Oke, kita buat. Ini kita potong dulu di sini. Pilih pangkas kiri playhead. Oke. Oke, kita potong di sini. Ya. Kita potong. Nah, ini kan masih ada sisa botol ya teman-teman. Nah, kita pilih di sini, pilih tanda gunting, pilih back di playhead, bagi di playhead. Kita oke. Kita pilih di sini tanda kotak. Beli tangkap dan simpan bingkai pada playhead. Oke. Oke. Setelah itu kita oke. Ya, kita kasih yang tadi botol jatuh, teman-teman. Di sini ya. Pilih lapisan, pilih media. Kita ambil yang tadi. Pilih texture. Ini salah.
pilih capture ya, ini. Oke, kita manual, kita pilih tanda kotak sebelah sini, kita pilih ini, kita geser, paskan garis botol teman-teman ya, biar posisi botol yang tadi itu tidak kelihatan. Oke, kita oke, kita lanjut. Oke, kita rapikan dulu. Kita coba. Kita geser lagi. Oke, sudah sempurna teman-teman. Oke, kita pilih simpan. Kita pilih ekspor. Kita tunggu. Oke, sudah tersimpan. Terima kasih. Sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini. Semoga channel ini kedepannya semakin berkembang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.